Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan teknik KNF atau Korea Natural Farming ya. Nah, di video kali ini kita tidak pergi ke Korea ataupun menggunakan bahan-bahan dari Korea, tetapi kita memanfaatkan teknik KNF ini untuk mengolah limbah ikan menjadi sumber asam amino untuk tanaman kita di kebun. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam, walaupun di lahan yang sempit, dengan menggunakan berbagai macam metode. Untuk teman-teman subscribers, tentu sudah tidak asing ya dengan teknik KNF. Nah, untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel kami dan ingin mengetahui apa itu KNF, kemudian pupuk-pupuk apa saja yang bisa kita buat dengan teknik KNF, nanti teman-teman bisa cek langsung playlistnya di sini, Korean Natural Farming. Dan pada video kali ini, kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara memanfaatkan limbah ikan menjadi sumber asam amino dengan memanfaatkan teknik KNF atau Korean Natural Farming. Seperti yang kita tahu, asam amino itu berperan sangat besar sekali pada tanaman, seperti meningkatkan daya tahan tubuh tanaman terhadap serangan hama. Kemudian, jika kita rajin menambahkan asam amino ke dalam tanah, tentu tanah akan kaya dengan mikroorganisme, sehingga penyerapan nutrisi bagi tanaman tentu akan lebih baik. Seperti yang sudah sering kami sampaikan, teknik Korean Natural Farming ini bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang tidak ingin menggunakan teknik fermentasi secara konvensional, apalagi yang berkebun di perkotaan seperti di sini. Memiliki waktu yang singkat, kemudian ingin berkebun tetap secara organik, dan tentu ingin berkebun tetap slay. Nah, sekarang kita langsung saja ke pembuatan FAA atau Fish Amino Acid menggunakan teknik Korean Natural Farming. Untuk alat-alat yang perlu dipersiapkan, itu antara lain ada toples, kemudian pengaduk, dan juga saringan. Nah, pastikan bahwa toples yang teman-teman gunakan itu adalah toples kaca. Kemudian juga teman-teman harus mempersiapkan limbah ikan, baik itu kepalanya, usus, atau bagian yang lain, dan juga gula merah kering. Untuk proses pembuatannya, kita perlu menyiapkan limbah ikan yang masih fresh, jadi limbah ikan tersebut yang baru benar-benar kita peroleh ya teman-teman. Kemudian kita bisa bersihkan sedikit, dan air dari sisa cucian ikan ini bisa kita manfaatkan untuk tanaman di kebun. Nah, untuk memanfaatkan air cucian ikan untuk tanaman di kebun, nanti teman-teman bisa cek langsung videonya yang linknya muncul di pojok kanan atas, karena kita sudah bagikan bagaimana cara memanfaatkan air cucian ikan, bahkan pupuk-pupuk lain yang mungkin teman-teman juga akan terkejut ketika mengetahui bahwa bahan organik tersebut bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Setelah limbah ikan kita bersihkan, kita bisa tambahkan gula merah kering dengan perbandingan 1:1. Kemudian kita tinggal aduk rata hingga keseluruhan limbah ikan bercampur dengan gula merah. Setelah itu baru kita bisa masukkan sedikit gula merah pada bagian dasar dari toples yang akan kita gunakan. Dan barulah teman-teman masukkan campuran limbah ikan dan gula merah kering tadi ke dalam toples. Pada bagian atasnya, teman-teman bisa tambahkan gula merah kering. Nah, jika gula merah kering yang teman-teman tambahkan itu berlebih, itu tidak masalah ya. Akan lebih baik jika gula merahnya itu lebih daripada gula merahnya kurang.
Kemudian, barulah kita bisa tutup toples dengan menggunakan tisu ataupun kain. Pada awal-awal fermentasi, teman-teman wajib untuk melakukan proses pengecekan. Jadi, jika dirasa muncul jamur-jamur berwarna putih, teman-teman bisa ambil jamur tersebut, kemudian bisa ditambahkan lagi gula merah kering. Nah, proses fermentasi untuk pembuatan FAA ini itu berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Tetapi pada 3 bulan pertama, teman-teman wajib untuk melakukan pengecekan. Dan jika sudah ada cairan yang terbentuk dari hasil fermentasi, tentu cairan tersebut bisa kita gunakan untuk tanaman di kebun. Jika kita berpedoman pada KNF, maka fermentasinya itu berlangsung hingga 6 bulan. Dan teman-teman juga perlu ketahui bahwa kita bisa menambahkan pemberat berupa batu-batu alam agar limbah-limbah ikan yang muncul ke permukaan itu bisa tenggelam ke dalam cairan. Nah, ini juga membantu untuk meminimalkan kontaminasi dan munculnya jamur ya teman-teman. Dan setelah 6 bulan, FAA ini siap untuk kita gunakan sebagai pupuk tunggal ataupun kombinasi dengan pupuk KNF lainnya. Nah, teman-teman juga bisa kombinasikan FAA ini dengan pupuk dari hasil fermentasi teknik konvensional. Dan bahkan teman-teman bisa memanfaatkan FAA ini dengan jadam. Kita sudah sangat sering sekali sharing tentang jadam, baik itu JLF ataupun JMS. Nanti teman-teman bisa cek langsung video lengkapnya di pojok kanan atas ini. Untuk menggunakan FAA ini sebagai pupuk kombinasi dengan pupuk KNF lain, teman-teman bisa menggunakan 1 liter air, kemudian ditambahkan 2 ml FPG atau fermented plant juice, kemudian ditambahkan 2 ml FAA yang baru saja kita buat, dan 1 ml BAL atau bakteri asam laktat. Nah, jika teman-teman ingin memaksimalkannya kembali, teman-teman bisa menambahkan cuka BRV atau cuka yang lain. Kemudian juga teman-teman bisa menambahkan sebanyak 0,5 ml kalsium fosfat hasil dari fermentasi cangkang telur. Jika teman-teman ingin menggunakan FAA ini sebagai pupuk tunggal, maka teman-teman hanya perlu melarutkan 4 ml FAA ke dalam 1 liter air. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menggunakannya dengan pupuk organik cair lain, teman-teman hanya perlu menambahkan 2 ml FAA ke dalam 1 liter air, kemudian ditambahkan POC atau pupuk organik cair lain, disesuaikan dengan jenis POC yang digunakan. Jadi, itu dia tadi bagaimana cara mengolah limbah ikan menjadi sumber asam amino dengan menggunakan teknik KNF. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.